Kita nak saksikan satu VT berkaitan dengan makan-makan. Mana kita nak puasa? Apakah ia? Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Anda bersama saya Nur Saliha Azmi dan kali ini review Ramadan. Kita berada di Hotel Sri Pacific dan tema mereka adalah Citarasa Zaman Berzaman. Jadi kalau anda nak tahu apa sebenarnya Citarasa Zaman Berzaman ni, saya pun dah tak sabar. Pastinya anda pun dah tak sabar. Jom kita masuk ke dalam. Bertemakan Citarasa Zaman Berzaman yang menampilkan lebih 200 bufet berbudaya dan tradisional merangkumi hidangan istimewa dari masakan Melayu, India, China dan Barat. Pengalaman kulineri yang menggamit nostalgia. Okay, untuk kita punya signature dish untuk tahun ni, kita memang kita apa ni untuk sup giabok kita. Apa tu kita ada mee rebus dan biasalah kita punya whole lamb ni. Ini yang selalunya yang ditunggu-tunggu daripada kita punya guest lah. Regular guest kita memang akan tertanya antara tiga barang ni adalah gearbox, kambing dengan kita punya mee rebus. Dan kita punya daripada membuka selera sampai ke dessert, kita sebanyak 165 item. Chef Zulkifli Ahmad yang telah berkhidmat selama 25 tahun sebagai chef di Zender Restaurant masih mengekalkan sup gearbox sebagai hidangan utama selain daripada bubur lambuk, asam pedas daging tetel dan keempukan daging kambing panggang. Bagi melengkapkan lagi citarasa zaman berzaman ini, anda akan disajikan dengan pencuci mulut tradisional Melayu seperti tepung belita, lepat pisang, keria, rengas dan banyak lagi. Okey, tema kami adalah sajian tradisi zaman berzaman. Jadi sebab apa kita pilih tema itu? Sebab food kita ni akan mengimbaukan balik kenangan-kenangan masa zaman kita kecil-kecil dulu. Benda-benda yang kita lama tak jumpa, apam balik, apa semua. So that's why kita choose untuk adakan tema tradisi zaman berzaman. Bagi pengunjung yang ingin menikmati citarasa zaman berzaman, anda bolehlah ke Zender Restaurant, Sri Pacific Hotel, Kuala Lumpur.